Oke, menggunakan apa ini? Ah, healernya satu. Healernya satu, balonnya 30. Wow. Kemudian ada minion. Oke, minionnya taruh di bagian sana. Hero Ratu, ability. Gila, ability-nya sangat-sangat GG ya. Oke, nice ya, di bagian sana. Hero Raja pakai apa ini? Oke, bola berduri. Ini mirip-mirip jalannya sama kayak si tadi ya, siapa tadi serangan sebelumnya. Tuh. Langsung diturunkan sama pasukan balonnya. Ya, kita kayak gini aja. Nah, seperti ini. CC-nya keluar, ada Headhunter menghampiri si Ratu. Langsung aja diturunkan spell S di bagian sana. Ratunya turu, langsung pindah ke Hero Raja. CC-nya ada akar, ya. Hero Rajanya masih hidup. Dan dia diamperin sama si CC-nya. Oke, serangan dari Plankton sangat cepat, Mas Bro. Tapi bagian bersih-bersihnya diganggu sama Headhunter. Wah, tapi tetap rata, Bang ya. Gila, serangan tercepat dia itu 2 menit. Hah, 2 menit. Oh, sisa 1 menit ya. 50 berapa ini, Bang? Gila, cepet banget ini. T9 ya. 50, 49. 49. Buset. Untuk Plankton keren banget ya. 49, Bang. Sekai, gunakan Skeledon Nut. Dan apa ini? Ratunya di ability, buset. Mengerikan sekali, saudara. Oke, mendapatkan bagian pusat, langsung diturunkan pasukan Lavahorn dan juga balon. Sangat rapi sekali ya untuk eksekusinya. Cara dia nurunin balon itu udah perfect banget. Oke, ada minion di sana dan ada Tesla di bagian kanan. Dikasih haste dan diturunkan spell S. Hero Raja di bagian bawah. Oke. Wis. Ini sih kayaknya langsung rata ini ya. Ini base-nya langsung rata ini. Wah, asli ini ngap. Dan ratunya udah turu ya, ratu lawan ya. Dihabisin sama si minion. Oke. Dan sisa waktunya 2 menit, cuy. 2 menit ya, bayangin 2 menit rata. 2 menit dan ability Raja digunakan, buset. Mengerikan. Serangan dari Sky dengan sisa waktu 1 menit 52 detik. GG Sky. Serangan dari Mark, wis, menggunakan panah rudal ya, Giant Arrow. Di sana ada Golem dan Root Rider, dibantu dengan Wizard. Kita lihat serangan apa ini, menggunakan PK Valkyrie ya. Oke, ini namanya Golem PK Valkyrie. Diturunkan jump spell di bagian sana, langsung diturunkan Rage Spell, isi cicinya keluar. Apakah diturunkan poison? Oh, tidak membawa poison. Oke, di sebelah sana ada PK ya, di sebelah kanan langsung diturunkan healing. Hero Rajanya belum digunakan ability-nya. Oke, sangat bagus sekali. Hero Ratu lawan itu terganggu oleh Skeleton yang diturunkan oleh Mal. Wih, langsung di ability, bolanya langsung seperti itu. Gila, gila. Oke, serangannya 2 menit. Apakah bisa mematahkan rekor dari Sky 2? Kita lihat saja, sisa waktu 2 menit dan sayang sekali nampaknya masih ada bangunan di atas sana kurang yang bersih-bersih. Dan ya, hampir menyaingi si Sky dengan sisa waktu 1 menit 51 detik. Kiki Gaming. Admin, bahkan seorang admin pun harus attack ya guys ya. Nah, kali ini aku bakalan attack menggunakan ini ya. Pewiho Skelly menggunakan satu healer untuk gearnya seperti ini. Nah, langsung aja kita gaskan. Loh, CC-nya naga biru, ganti. Nah, seperti ini CC-nya. Jadi gua bakalan gunain buta ungu ya. Gaskan. Admin bakalan coba ngeratain base-nya sendiri. Apakah bisa? Ya, nggak tahu. Coba aja dulu lah. Oke, kayaknya gue bakalan mulai aja dari sini.
Vinais, Ratu, PK. Aduh, gua lupa ya. Sayang sekali. Harusnya nggak gitu caranya. Oke. Ini kita kasih kayak gini. Seperti ini. Seperti ini. Ini ability Waga Padma. Waga kayak gini. Dah, selesai. Admin attack. Kira-kira sisa waktunya berapa nih? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, 2 menit ya. 2 menit kurang. Loh. Ratunya turun ngap. Waduh. Dan ya, ternyata gua kalah cepat ya. Gua cuma bisa nyesain base ini dengan sisa waktu 1 menit 40 detik. Noob banget ya. Noob banget, guys. Gak apa-apalah ya. Setidaknya gua sudah mencoba. Ya walaupun tadi ada salah di akhir ya, bowlernya malah ditembakin si Archer Queen. Ya gak apa-apalah ya. Oke, jadi tuh kesimpulannya yang jelas gini ngap. Untuk TH9 yang juara 1 ya. Juara 1 itu Sky. Sky 2 dengan sisa waktu 1 menit 52 detik. Juara 2-nya Abang Mat. Sisa waktunya 1 menit 51. Bayangin ngap. Sisa 1 detik doang loh selisihnya ya. Ini kemudian ketiga Plankton. 1 menit 49. Gila, ini kontestannya ini GG banget ya. Meratakan base TH9 dengan sangat cepat. Mengerikan memang. Kayak gitu aja ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka ya silahkan like. Gak mau yo. Ya udah sih. Dan jumpa lagi di video selanjutnya ya cuy.